Semakin dekat dengan hari H pernikahan, semakin banyak godaan yang datang kepada Anda. Kalau di antara Anda, mudah-mudahan tidak ada, tapi seandainya ada perempuan yang dia dulu pernah punya mantan, maka godaannya datang dalam bentuk hadirnya para mantan itu satu persatu dalam kehidupan Anda. Hadir kembali. Dia mengatakan, aku sebetulnya dulu gak mau pisah sama kamu. Aku dulu cuma emosi dan memutuskan kamu. Sebetulnya aku gak mau pisah sama kamu. Makin dekat hari H pernikahan, makin banyak mantan-mantan yang datang itu. Maka buanglah mantan pada tempatnya dan jangan diambil-ambil lagi. Kalau sudah khitbah itu, katakan tidak untuk semuanya keraguan-keraguan Anda. Ya, kalau sudah khitbah, ragu tempatnya sebelum khitbah. Oke, jadi kalau Anda masih ragu-ragu itu sampai tuntaskan dulu sampai Anda yakin, baru kemudian ada khitbahnya. Kalau Anda masih ragu-ragu, ya enggak, ya enggak, ya enggak, jangan khitbah. Jangan khitbah.